Dalam video kali ini kita akan sambung lagi topik 3 dan kali ini kita akan terus masuk pada subtopik 3.2, 3.2, charging and discharging capacitors. Dalam video kali ini saya akan fokuskan kepada state the physical meaning. So sometimes perkataan state the physical meaning ni lebih kurang define lah sebenarnya. Okay, so of time constant and use time constant is equals to RC. So dalam subtopik charging and discharging, kita nak belajar tentang apakah karakteristik, bagaimanakah capacitor behave apabila kita charge dan discharge the capacitor. So sebelum itu, mari kita lihat satu simulation. So biasanya feedback yang saya terima daripada pelajar apabila belajar subjek elektronik ni, dia kata dia tak boleh nak nampak elektron, tak boleh nak nampak. Belajar fizik ni seolah-olah belajar benda gaib. Jadi, kali ni kita akan tengok satu simulasi kapasitor yang kita akan charge dan discharge. Dan ada beberapa perkara yang saya nak pelajar semua perhatikan. Yang pertama adalah voltage across the capacitor. Yang kedua adalah current across the resistor. So, ini adalah circuit yang mana saya sambungkan bateri kepada kapasitor dan ada satu switch di atas ini untuk kita on circuit di bahagian loop yang atas. Dan pada part yang kedua, saya akan discharge kapasitor dengan open switch yang di sebelah atas dan close switch di sebelah yang bawah. So mari kita charge kapasitor ini. So apa yang kita nampak di sini, kapasitor ini tak ada charge. Okay. Dan bulat-bulat bola yang warna biru di sekeliling wire ini, ini sebenarnya adalah elektron. Untuk kita tengok bagaimanakah pergerakan elektron di dalam circuit. So, let's charge the capacitor and observe what happened to voltage and current. So, kita perhatikan di sini apabila saya tutup switch yang di sebelah atas, apa yang berlaku adalah elektron mengalir masuk daripada bateri kepada kapasitor. So di sebelah sini kita nampak bahawa satu plate sudah menjadi negatif. Dan elektron pula meninggalkan plate yang berwarna merah ni, menjadikan plate ini menjadi semakin positif. Okay. So jika kita perhatikan sekali lagi, pada mula-mulanya elektron bergerak dengan laju dan current juga tinggi, menghampiri 1 amp. Dan apabila kapasitor sudah hampir fully charging, apa yang berlaku? Current semakin rendah. Begitu juga dengan voltage. Pada mula-mulanya voltage naik dengan laju dan semakin kapasitor penuh ataupun hampir fully discharge, fully charge, voltage akan meningkat dengan perlahan. Makin lama dia jadi makin perlahan untuk capai 9 volt. Okay, so nampak jauh sangat. Lama lagi nak sampai 9 volt, sedangkan daripada 1 ke 5 volt tadi, amatlah laju pergerakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, so susah kita nak tunggu dia penuh sampai 9 volt. 9 volt adalah sama dengan voltage bateri. Dan di sini sebenarnya current pun hampir kosong dah. Ammeter saya dah tak detect current. Okay, let's take that as 9 volt. Okay, so saya akan buka switch edge. Dan kita tengok apa yang berlaku jika saya discharge kapasitor ini dengan menutup switch edge di bawah. Dan sebenarnya di bawah ni ada satu resistor. So, maksudnya saya nak alirkan charge melalui resistor ni. So, kalau saya tutup switch di bawah, so, apa yang kita nampak di sini, masih lagi mula-mula current besar. Sewaktu kita discharge kapasitor, pada asalnya current besar dan voltage juga semakin lama semakin berkurang. Dan seperti biasa, pada mula-mulanya dia turun dengan cepat. Tapi untuk dia sampai ke kosong, dia akan mengambil masa yang panjang. Okay, so mungkin daripada 9 volt ke 5 volt dia sangat laju. Tapi sekarang ni dia makin lama nak capai kosong. Okay. So, itu yang berlaku
Apa yang berlaku? Elektron pada negative plate mengalir ke arah resistor dan kembali balik kepada plate yang satu. Satu lagi. So, itu adalah proses charging dan juga discharging. Jadi, bagaimanakah untuk kita define time constant? What is time constant? Time constant sebenarnya adalah satu quantity yang kita gunakan untuk describe proses charging dan discharging. Kita nak describe berapa cepat atau berapa lambat satu kapasitor charge ataupun discharge. Terdapat 6 cara untuk kita state the physical meaning of charging process. Kita boleh state physical meaning of charging process in terms of voltage, charge dan current dalam proses charging. Kita juga boleh state the physical meaning of time constant in terms of voltage, charge dan juga current dalam proses discharging. Jadi, mari kita tengok sama-sama apakah keywords dalam setiap definition ini. Yang pertama sekali, kita tengok pada part charging process. Kita boleh define time constant. Sebenarnya semua definition ini sama. Semua definition ini equivalent. Jadi, boleh hafal semua dan kita tak tahu yang mana satu yang akan keluar dalam exam nanti. Okay, so make sure kita hafal semua. Tetapi, fokuskan kepada keywords yang saya nak highlightkan. Dalam charging process, kita boleh define time constant as the time required for the voltage across the capacitor to increase to 60% of its maximum voltage. So, keywords dia adalah time required for voltage to increase 63% of to increase to 63% of its maximum voltage. Okay, so keyword yang kena ada di sini adalah increase 63% to its maximum voltage. So time required for voltage to increase to 63% of its maximum voltage. Begitu juga dengan charge. So sebenarnya sama saja, kalau kita tak define dalam in terms of voltage, kita boleh define in terms of charge. Time required for the charge to increase to 63%, again keyword dia adalah increase to 63% of its maximum charge. Okay, so sama sah sahaja dengan atas, cuma kita gantikan perkataan voltage dan juga charge itu. Okay, dan yang terakhir sekali, kalau kita perhatikan dalam proses charging process tadi, dalam simulation, current sentiasa berkurang. Mula-mula dia besar, kemudian dia berkurang. So, apa yang berlaku adalah, kita boleh definekan time constant as the time required for the current across the resistor. Okay, itu penting. Okay, time for current across resistor to, ini keyword ya, decrease to 37% of its initial value. Keywordnya di sini adalah decrease 37%. Okay, bagi proses discharging pula, bagi proses discharging kita nampak di sini semuanya decrease to 37%. So apa dia sebenarnya yang decrease to 37%? So kita definekan time constant as time required for the voltage to decrease to 37%. Okay, bila perkataan decrease, kita akan sebut of its initial initial value. Bagi charge pula, time taken for the charge to decrease to 37% of its initial value. Ini charge pada apa? Charge on the capacitor. Charge pada
capacitor, voltage across the capacitor. Tapi bila kita sebut tentang current, kita akan kata time taken for the current across resistor to decrease to 37% of its initial value. So sebenarnya definition current bagi proses charging dan discharging adalah sama. Okay? Pada charging pun current akan menurun, pada discharging pun current akan menurun. Okay. So kerana current adalah dihasilkan disebabkan pergerakan elektron. So ketika dia charge, mula-mula elektron bergerak. Bila dia fully discharge, elektron tidak bergerak. So current daripada ada kepada tidak ada. Begitu juga dengan proses discharging. Pada mula-mula kita discharge, current ataupun elektron bergerak dalam circle. Dan apabila dah tamat discharge, elektron sudah tidak bergerak. Boleh tengok simulasi di awal video yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okay. Manakala, itu adalah physical meaning. Mesti hafal yang panjang-panjang, mesti faham yang panjang-panjang. Manakala, equation bagi time constant adalah sama dengan R kali C. R adalah resistance dan C adalah capacitance. So, disebabkan time constant adalah time, maka unit bagi time constant adalah seconds. So, dia sebenarnya masa yang diambil oleh kapasitor untuk discharge dan charging. Okay. Yang mana R adalah resistance dan C adalah capacitance. Jangan gunakan equation ini untuk define. So, do not use this equation to define time constant. Ini adalah equation untuk kita kira time constant. Apa dia definition? Apa dia physical meaning? Physical meaning, kita boleh pilih salah satu daripada keenam-enam definition ini. Tapi mungkin kalau soalan objektif, dia boleh keluar mana-mana saja. So, hafallah keywordnya. Okay. Yang ini, kalau charging biasanya increase to 63%. Kalau discharging, decrease to 37%. Melainkan current, kedua-dua proses charging dan discharging, current decrease to 37% of its initial value. So, tunjukkan effort kamu untuk hafal definition time constant. Mungkin kita akan buat, akan masuk dalam soalan physics challenge nanti. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Pada video yang seterusnya, kita akan bincangkan tentang graph, charging dan discharging.